introvert itu hampir setiap hari atau setiap kali kita mau main itu ada perlunya warm up. Nah itu apa sih sebetulnya yang dimaksud warm up? Soalnya kan pendapat macam-macam dan warm up itu sangat individual. Tiap orang punya metode masing-masing. Karena itu tujuannya sebetulnya kita untuk mendapat bermain dengan seenteng mungkin. Nah kalau kita main trompet itu kan banyak yang terlibat kegiatan tarik napas, tiup, bibirnya harus getar, lidahnya mesti ngapain, dan warna suaranya akan macam-macam. Nah kalau kita warm up itu namanya persiapan sebetulnya. Misalnya warm up itu bukan pemanasan, sebenarnya persiapan. Jadi setiap hari kalau bisa kita persiapan itu, warm up itu untuk mendapat satu titik tertentu untuk bermain dengan seefisien mungkin. Jadi setiap hari bisa beda-beda. Misalnya kemarin saya mainnya banyak, mungkin hari ini butuh lebih banyak warm up yang lebih lama maksudnya. Jadi supaya mungkin ototnya atau badannya pegel-pegel. Kalau mungkin sehari sebelumnya mainnya sedikit atau nggak main, ya warm up-nya akan butuh waktu beda, lebih cepat atau lebih lama, itu tergantung orang-orang. Tapi intinya kalau kita warm up, persiapan itu kita untuk mendapat cara bermain se-efisien mungkin, kalau bahasa Inggrisnya effortless, jadi sesedikit tenaga mungkin untuk memainkan. Nah, baru sesudah warm up udah siap, kita udah dapet titik mulainya itu. Baru kita mulai latihan rutin atau mesti latihan ensemble atau marching band. Nah, di kalau saya sendiri sih, kalau warm up itu ada beberapa tahap. Jadi setiap hari akan memulai dengan tahap-tahap yang sama. Yang pertama, pemanasan fisik, jadi sepegel gitu, kita baru bangun atau mainnya udah sore, jadi keperluannya beda-beda. Tapi kita butuh tarik nafas, jadi kita membiasakan untuk tarik nafas, jadi tarik nafas beberapa kali. Ada metode, ada latihan-latihan untuk pernapasan, tapi intinya kita pengen nafas dengan relax, jadi hanya tarik dan pas. Supaya badannya lebih relax sedikit, jadi lentur. Nah, pas napasnya udah, baru kita, kalau saya sukanya pakai mouthpiece, tetap aja sama napasnya, pakai mouthpiece. Hanya untuk tiup aja, untuk merasa flow-nya, air flow-nya, anginnya itu berjalan dengan baik, tanpa kita harus dorong anginnya. Nah itu individual sekali, setiap orang akan masing-masing merasakan keperluannya, apakah lebih lama, supaya rasanya anginnya udah enak, badannya udah lentur, ya tetap aja itu, kadang-kadang bisa 1 menit, 2 menit, kadang-kadang bisa lama juga sih, mesti kita pegel ya. Tapi kita ngulang aja sampai rasanya kita udah tahu titiknya udah enak, baru abis itu kita mencoba membuat nadanya di mouthpiece aja, buzzing, dia bilang buzzing, itu hanya untuk persiapan tone production. Jadi dengan rangkaian yang tadi, tarik nafas, tiup atau lepas anginnya supaya keluar dengan sendirinya, itu bibirnya ditutup. Jadi terus kita tiup aja tanpa di forceir sampai tiba-tiba buzzingnya bunyi sendiri. Nah ini kata kuncinya, bunyi sendiri, bukan kita bikin bunyi. Kalau bibirnya cukup benar-benar tanpa ditegangin, emang nutup, harusnya dia getar. Ah. Ah.
Jadi kita ulang-ulang aja. Awalnya mungkin nggak bunyi, hanya angin doang. Tapi lama-lama akan mulai muncul buzzing dan sebagainya. Dan itu berarti kita tidak menambah tekanan di bibirnya atau di anginnya. Soalnya bibirnya memang bergetar sendiri. Nah, ini tahap yang sebetulnya yang sangat penting. Karena kalau di awal kita udah mesti udah kayak udah mesti maksa, berarti untuk main satu nada aja kita udah mengeluarkan tenaga yang kebanyakan. Jadi itu sepertinya kayak kalau kita ambil ini ada kayak ya memory card, kita kan enteng ini sebetulnya. Tapi kalau kita pegangnya gini, sebenarnya nggak perlu. Ya misalnya bebannya ini 10 kilo mungkin agak berat ya. Tapi kalau enteng ini aja nggak perlu macam-macam. Jari aja bisa, jadi nggak sama di trompet. Kalau kita buzzing itu jangan menambah tenaga yang tidak diperlukan. Nah, itu kata kuncinya di situ. Kalau kita productionnya efisien, kita akan memainkan dengan tenaga yang efisien dan stamina main panjang nggak akan terlalu berat. Walaupun akan capek itu nggak ada main trompet tanpa capek, tapi kita akan bisa main lebih lama. Jadi itu di tahap warm up-nya kita berusaha untuk main dengan sesedikit forceer dan serileks mungkin. Pegang mouthpiece-nya juga jangan nggak usah dipegang keras, biasa aja. Kadang-kadang butuh lama. Kadang-kadang saya sendiri pagi-pagi bangun bisa terjadi kayak duh, nggak bunyi. Nah, itu ditiup aja asal bibirnya di dalam mouthpiece sampai dia bunyi sendiri. Jangan dipaksa. Nah, kalau itu udah stabil, jadi setiap kali kita nyup udah bunyi, nah berarti kita udah siap untuk ke tahap berikutnya sama trompet. Jadi trompet itu lebih sebetulnya hanya pengeras suaranya, jadi udah ada bunyi sebenarnya dari mouthpiece. Jadi kita bikin tahap yang sama, tarik napas yang rileks, terus rileks saja, terus kita main satu nada. Nah, di situ kita nggak jangan peduli nadanya bagus atau enggak, kita hanya pengen bunyiin dengan sesedikit tenaga mungkin. Jadi kadang-kadang ada yang seneng forte, ada yang seneng mezzo forte, ada yang seneng halus pianissimo, itu terserah. Nah, tapi saya sukanya yang comfort aja sih, mezzo piano, mezzo forte. Ya segitu aja. Kadang-kadang bisa juga di trompet balik lagi ada nggak bunyi lagi, ya udah jangan dipaksa, ulang aja tarik napas macet stop gitu, jangan. Sering gitu stop, tadi ulang aja itu karena masih ada sesuatu yang belum sinkron, untuk itu bunyinya nggak langsung. Nah, tahap pemanasan itu supaya semua aspek dari permainan, tarik nafas, bibir, dan semuanya sinkron. Dan kombinasinya benar-benar pas untuk memainkan nada itu.
itu tahap pemanasan, tahap pertama pemanasan. Itu saya sebut biasanya pemanasan tone production untuk membuat nada itu. Di tahap berikutnya baru kita ada flexibility, ada tonguing, ada tangan nada, macam-macam long tone, dan itu semuanya udah sebetulnya bukan pemanasan lagi, itu sudah untuk mengembangkan sesuatu. Tapi pemanasan itu sebenarnya pemanasan persiapan untuk tone production.